Guna meningkatkan silaturahmi bersama pemerintah daerah, Jenderal JEKTV Jambi Edo Lipa Putra sambangi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedatangan JM JEKTV beserta jajaran disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi. Selasa sore di ruang karap Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat. Tingkatkan silaturahmi dengan pemerintah daerah, Selasa sore Jenderal JEKTV Edo Lipa Putra beserta jajaran menyambangi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kota Kuala Tunggal. Kedatangan General Manager JEKTV Edo Lipa Putra ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi, bertempat di ruang Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi mengungkapkan, seyogyanya Bupati Tanjung Jabung Barat diagendakan menyambut langsung kedatangan General JEKTV berserta jajaran. Namun dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, sehingga harus didelegasikan kepada dirinya. Dirinya juga sangat mengapresiasi dan menyambut hangat kehadiran General Manager JEKTV bersama jajaran, sebab diakuinya media elektronik JEKTV hingga saat ini selalu menjadi perpanjangan tangan informasi dari pemerintah Tanjung Jabung Barat kepada masyarakat luas. Sebab tidak semuanya bisa disampaikan pemerintah kepada masyarakat jika tidak ada bantuan dari media informasi publik. Sementara itu, General Manager JEKTV Edo Lipa Putra mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni khususnya Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan Hairan, yang dalam hal ini kepada Sekretaris Daerah Tanjab Barat Agus Sanusi. Dirinya mengungkapkan siap menjadi mitra terbaik pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik, lebih khususnya dalam membantu pemerintah daerah menjalankan visi-misi pemerintahannya. Kami, JEKTV, mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Tanjung Barat, dalam hal ini kepada Bapak Bupati, dan diwakili oleh Pak Sekda. Terima kasih kami sebelumnya. Kami berkunjung ke pemerintah Kabupaten Jabar, salah satu bentuk silaturahmi kegiatan kami memang yang setiap tahun kami agendakan agar hubungan baik selama ini tetap terjalin, ada keseimbangan dan memberitahu kehadiran JEKTV akan tetap dan selalu mensupport kegiatan-kegiatan program-program maupun program kerja. Surya Kurniawan, JEKTV melaporkan.